Sementara itu, Egen, memang beberapa waktu yang lalu Polda Metro Jaya memastikan bahwa berkas tersangka pembunuhan Mirna Salihin, yaitu Jessica Wongso, telah rampung sebanyak 75%. Hingga kini polisi belum menemukan bukti adanya keterlibatan pihak lain selain Jessica. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol M. Iqbal, polisi masih memperkuat alat bukti dalam penyempurnaan berkas perkara Jessica. Polisi juga melakukan tes kejiwaan terhadap Jessica untuk mengetahui motif pembunuhan Mirna Salihin. Meski telah mempunyai 4 alat bukti yang meyakinkan, Polda Metro Jaya belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Penyidikan kasus ini sudah menghabiskan waktu 20 hari sejak Jessica ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya juga Polda akan memperpanjang masa penahanan Jessica di Polda Metro Jaya.